Nah guys, nih roti panggang buatan anakku guys, ya mantap kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Hari ini anakku lagi pengen buat makanan guys, ya intip guys ya, kan apa yang dibuatnya ya? Jangan lupa guys untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Terima kasih. Ayo guys, kita lihat yuk dia masak apa tuh ya, maksudnya buat panganan apa ya. Nah guys, pagi ini anakku mau membuat roti bakar guys ya. Ini adalah rotinya ya, ya ada roti tentu saja ya. Kalau kita membuat roti bakar, ada roti kita sekarang memiliki roti tanpa kulit ya, jadi mudah-mudahan lebih maknyos. Kemudian jangan lupa guys untuk susu ya, selain susu juga susu kental atau creamer ya. Nanti kita kasih tabur guys untuk garnisnya nih, kita kasih misis coklat guys ya. Kemudian tentu saja rotinya guys ya, rotinya. Nah tadi kita intip ya dalamannya seperti apa ya guys ya. Tadi anakku sudah mengolesinya dengan susu, kemudian sudah mulai dikasih misisnya guys. Kita lihat ya, buka satu ya guys ya. Ternyata dia menggunakan susu untuk menggantikan mentega guys ya. Nah kenapa? Karena susu ini bisa membuat misisnya tidak lepas guys, jadi lengket guys ya. Nah sebetulnya dengan cara ini saja kita sudah bisa menikmatinya guys ya, kita sudah bisa menikmatinya tanpa dibakar. Tapi biar berbeda guys ya, biar berbeda, nah maka nanti akan kita panggang guys ya, dipanggang. Ayo kita nanti intip-intip guys ya, panggangnya pakai alat apa ya, apakah panggangnya di atas kompor, di atas kuali, di atas wadah pembakaran, atau dibakar dengan apa guys ya. Nah sekarang saya tutup lagi guys ya, kita tutup lagi, kita lihat. Wah ini sama juga guys ya, sama. Nah yang ini, wah ini lebih mantap nih guys. Kenapa lebih mantap? Karena misisnya kayak pelangi guys ya, misisnya pakai misis warna-warni ya. Jadi kita buat misisnya tergantung selera ya, yang warna-warni, suka warna-warni kita pakai warna-warni. Kemudian kalau yang tidak, yang mau coklat saja ya silakan pakai yang coklat. Oke, sambil menunggu persiapan memanggangnya ya, maka kita bersabar ya guys. Ini bisa untuk sarapan guys, tapi juga tidak selalu sarapan, bisa juga untuk snack lah, camilan ya. Bisa untuk kondisi pagi, siang, malam, juga bisa menemani kita sambil bekerja guys ya. Kalau anak-anak sambil belajar mereka pengen makan, pengen minum, nah ini salah satu cara untuk membuat makanan sendiri ya, sehingga sesuai selera. Nah ada lagi cara memanfaatkan roti dengan misalnya ingin dibuat sandwich, dikasih potongan daging ya, telur, telur dadar atau telur mata sapi, atau juga sosis nih, anak-anak bisa berkreasi ya. Tapi sekarang rotinya akan kita panggang. Oke guys, kita lihat guys ya. Ini anakku Raka sedang melakukan pembuatan roti. Oh ternyata guys ya, dia memanggangnya dengan menggunakan pemanggang roti khusus ya, pemanggang roti khusus. Nah pemanggang roti ini sudah lama sih ya kita miliki ya, tapi jarang dipakai. Nah nanti kalau sudah jadi, ini praktis guys, roti yang tadi kan nggak usah kasih minyak atau mentega guys ya, biar rasanya renyah. Nanti kita lihat ya, kita lihat hasilnya kayak apa guys ya. Nah nanti kita tinggal menunggu guys ya, tinggal menunggu indikator lampunya berubah ya, berpindah tempat dari merah ke hijau gitu ya. Atau kalau ragu-ragu ya dibuka-buka sebentar-sebentar, dilihat sebentar-sebentar, lihat. Ini nggak perlu dibulak-balik guys ya, karena apinya atau
pemanasnya ini ada di atas dan bawah, jadi langsung. Dan nanti kita lihat ya, dari yang warnanya seperti ini ya, nah nanti dia akan jadi seperti apa guys. Guys, sekarang nih ala mahasiswa guys ya, buat rotinya nih ala mahasiswa nih. Jadi kalau tadi kasih susu dan coklat ya, sekarang kasih keju guys ya. Wala wala wala. Nah ini guys proses ya, proses membuat roti keju. Nah kita pakai kejunya keju cair ya, keju oles. Nah ini bebas guys ya, mau banyak mau sedikit bebas. Nah kalau tadi kan misisnya dikasih susu dulu, nah kalau keju nggak usah guys, apalagi ini kejunya keju cair ya. Nah ini ditutup guys ya, ditutup. Mantap nih guys ya, keju buatan ala mahasiswa. Guys, kita intip dulu ya rotinya. Wah, jadi nih ya. Dan kalau kita lihat rotinya sudah membentuk, ini agak lengket guys ya, karena coklatnya kan meleleh. Ayo langsung saja anakku, kak diangkat kak. Ya rotinya tuh sudah membentuk segitiga guys, jadi tinggal dipatahkan saja ya. Kalau agak keras dipotong pakai pisau. Nah ini rotinya kalau masih dingin, masih hangat panas gini, wah lempuk guys ya. Angkat saja, diangkat. Hati-hati panas. Ini bahan teflon ya guys. Ya, pemanggang ini pakai bahan, dia bahannya bahan teflon. Nah, yang lain sudah diangkat. Nah itu lihat itu ya, ada berbuih itu tuh, coklat misis yang keluar tuh. Dia meleleh kan, kalau kepanasan coklat akan meleleh. Diratakan dulu rotinya. Nah, sehingga waktu ditutup pas ya. Wah, kita tinggal menunggu lagi guys, langsung dipotong, potong bagi dua aja. Ini lab skill ya guys, bagi orang tertentu mudah, tapi jangan salah guys, ada juga yang belum pernah melakukannya seumur hidup ya. Ini sehingga takut kena api, takut kena panas, takut kena pisau. Wah, kalimat takut-takut itu diakibatkan oleh apa? Diakibatkan oleh tidak pernahnya mereka bekerja, melakukan praktek langsung. Nah, jadi ini salah satu cara life skill ya. Sehingga, nah lihat guys, cantik kan anakku menyusunnya. Ini kalau di kafe atau di restoran punya nilai jual nih guys ya. Harga roti yang seberapa, jadi luar biasa. Kita nanti rasakan guys ya kalau sudah jadi ya, karena membuat roti bakar ini harus cepat dimakan guys ya. Jadi cepat-cepat saya bawa kemana guys, cepat-cepat saya bawa ke depan guys ya, untuk menikmati dengan secangkir coklat susu hangat ya. Nah kalau tadi yang dipanggang kita tunggu untuk keju ya, keju dengan coklat. Nah ini sekali panggang bisa dapat dua roti ya yang ditangkup, kemudian kita belah dua. Oke guys, kita icip-icip guys ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita makan dulu nih yang meleleh nih guys ya, rotinya nih meleleh nih. Nah guys, rotinya guys ya. Nah sambil nunggu yang lain ya, karena rotinya harus seperti makan guys. Kalau tidak apa, biasanya roti bakar itu kalau sudah tidak panas lagi, dia akan mengeras guys, jadi makannya selagi hangat masih empuk guys. Manis guys. Jangan lupa guys untuk minum ya, siapkan minuman, boleh apa saja ya, mau yang suka teh silakan, yang suka kopi silakan, yang suka kopi susu silakan. Yuk kita makan dulu guys. Nah
hanyut guys, buatan anakku guys yang sudah kuliah. Mantap guys. Udah jadi belum lah? Belum jadi. Perwaktu ya guys. Kalau buat roti dipanggang atau dimasak itu memang perwaktu. Gak setiap hari guys kita makan roti dibakar gini ya. Beloknya jarang-jarang. Biasanya yang paling penting adalah makanan yang sudah jadi saja. Ya. Nah kebetulan sebetulnya istriku punya request guys. Dia pengen makan roti campur atau dikasih es krim. Ya. Tapi belum tersampai. Masih di kulkas es krimnya. Mantap ya. Nah kalau istri saya ini sukanya rotinya ini langsung guys dicelupkan di coklat susu ya, di minuman. Nanti dia langsung dimakannya. Kalau saya apa saja, ini salah satu variasi ya, salah satu variasi bahwa roti dipanggang ini mantap. Dan biasanya anak-anak jadi suka guys. Ya. Dengan roti nggak lama guys ya, bagi kalau pakai pengembangan roti otomatis maka indikatornya akan juga berbunyi. Nah kalau tadi ya bisa juga dipakai untuk memanggang dan roti ya, bisa eksperimen guys untuk apa, untuk memanggang dadar telur guys itu ya. Udah telur, udah percobaan nanti ya guys ya, kapan-kapan ya kita praktek tuh. Udah telur dikocok, kasih bawang daun, daging apa-apa gitu ya. Nah nanti kita coba guys, jadi ada ide kan. Mantap guys. Ternyata makan satu sebuah ya, sebetulnya ini kan jadi kalau setengah-setengah nih ya, setengah-setengah ini kan jadi sebuah roti yang dilipat dua gitu ya, mengenyangkan juga. Oke guys, kita minum dulu ya. Alhamdulillah. Kita tunggu guys yang keju ya. Nah guys, yang kejunya sudah datang guys. Ini ya, tadi kita buat percobaan buat dua. Yang lain ini adalah coklat ya. Nah nanti kita rasa guys, yuk rasa dulu ya guys apa rasanya yang keju dipanggang ya. Kalau kita pakai kejunya keju oles nih, keju yang meleleh gitu guys ya. Oke guys, kita ambil dulu guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Guys mantap guys ya, nada kejunya asin-asin itu guys, enak. Manis. Nah kalau yang suka asin bagus pakai keju, tapi kalau yang suka coklat manis ya silakan. Alhamdulillah. Ini pagi-pagi ini kalau habis hujan dingin-dingin nih enak makan hangat guys. Ternyata kalau kita campur lah ya, coklat, keju, susu, wah mantap banget ya. Sebenarnya kayak martabak manis ya. Mantap guys ya. Mantap kan guys,
Ya. Nah guys, nih roti panggang buatan anakku guys. Ya, mantap kan? Nah guys, gimana? Ya, makan roti di pagi hari. Ya, apalagi roti bakarnya dibuat oleh anak saya sendiri guys. Ya, dia buat roti bakar pakai alat pemanggang khusus. Ya. Nah, ada yang keju, ada yang coklat, coklat dengan susu ya. Jangan lupa guys untuk like, komen, dan share di sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten kami yang lain. Terima kasih.